Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama channel kami kawan Maulana Rumi. Jangan lupa abang saudara. Oke deh, untuk kali ini saya akan ngevlog berkaitan dengan lagi maraknya COVID-19. Maka untuk malam ini saya akan jadikan vlogger saya untuk ibarat kata obat hati kali ya. Cuma bukan buat obat hati yang lagi kasmaran atau jatuh cinta kawan. Oke kawan, untuk kali ini akan kita saksikan bersama, kita sama-sama menyaksikan konten baru saya. Let's go and check it out. Oke kawan, selamat berjumpa kembali bersama channel YouTube kami Maulana Rumi, Abang Maulana Rumi. Beginilah suasana malam ini pas di depan musola Ar-Rahman kawan. Kita akan ngevlog bersama-sama dan melihat bersama-sama kawan-kawan kita yang lagi tadarus plus hataman juga kawan. Oke kawan, biar tidak selalu penasaran, mari kita cek bersama bersama channel YouTube kami Abang Maulana Rumi. Oke, let's go and check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, saat ini saya berada di lokasi Masjid Ar-Rahman, rumah permata indah. Oke kawan, mari kita saksikan bersama-sama kawan-kawan kita yang lagi tadarus, kawan cilik kita sekaligus plus hataman ya kawan. Oke kawan, kita cek bersama. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma rabbana min
Oke kawan, itulah tadi bersama-sama kita lihat Hataman Quran yang berlokasi di Perumahan Permata Indah di Musola Ar-Rahman bersama kawan-kawan cilik-cilik kita. Oke kawan, kami perkenalkan satu-satu ya kawan-kawan cilik kita. Mas ini siapa namanya Mas? Adit. Ah, Mas Adit. Yang ini Mas siapa? Mas Azam. Yang warna merah? Mas Wahyu. Yang biru? Mas Romi. Ambiar. Sini. Iya kawan, ternyata kawan-kawan cilik kita malu ya. Tapi nggak apa-apa kawan. Ini semua terjadi karena apa ya? Keceriaan kawan-kawan cilik kita dalam menyambut bulan suci Ramadan kali ini. Semoga dengan adanya konten yang satu ini bisa membuat kawan-kawan semuanya bersenang hati. Semoga lebih bermanfaat dan lebih menempatkan kan? Dan lebih membuat suasana kawan-kawan menjadi ceria selalu. Mbak ini siapa namanya? Ayo Mbak. Oke kawan, sekian sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di kesempatan lain bersama channel kami Abang Maulana Rumi. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.